akan meninggalkan kamu di rumah sendirian gak bakal lama kok. Beberapa jam kemudian mama pasti pulang lagi. Gak mau, miau, takut sendirian. Ya, miau kan sudah besar. Masih kecil. Sudah besar, kecil. Pokoknya miau gak mau pergi. Si miau jadi cengeng teman-teman. Boleh tidak rajin nangis? Tidak, sering-sering nangis gak boleh. Si miau nangis. Mamanya pusing. Tapi mamanya miau mencari teman. Kira-kira siapa ya? Seekor burung. Burung apa coba? Burung hantu. Siapa yang bisa nyanyi burung hantu? Coba guguk, 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 guguk. Sama-sama teman-teman di rumah kita nyanyi yuk. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Guguk, 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 guguk. Mamanya miau minta bantuan si burung hantu. Namanya Oli. Siapa namanya? Oli. Ya, Oli seekor burung hantu menemani miau di rumah. Mama, miau gak mau ditinggal. Miau, mama bawa teman. Coba perkenalkan. Hai, miau, perkenalkan. Aku Oli, burung hantu. Burung apa? Ya, Oli namanya. Ayo miau, malam ini miau ditemani Oli. Kita bermain sama-sama. Dia malah nangis. Takut. Gak usah takut. Takut. Gak usah takut. Takut. Malah teriak-teriak. Akhirnya karena ada teman, si miau tidak menangis lagi. Hebat. Tepuk tangan dong. Baiklah, Oli sahabatku. Kita main di luar yuk. Ayo. Akhirnya malam itu Oli dan miau jalan-jalan. Padahal sudah gelap. Kan malam. Bintang-bintang bertaburan, rembulan menyinari alam. Miau lari-lari. Tepuk tangan sama-sama. Miau kan lari-lari tuh. Tapi si Oli kan terbang. Karena Oli seekor burung hantu. Dia terbang. Mengepakkan sayapnya. Ketika miau dan Oli sedang asik bermain, tiba-tiba ada binatang. Binatang apa tuh? Iya, seekor anjing. Anjingnya kukunya panjang, giginya juga bertaring. Coba teman-teman, suara anjingnya bagaimana? Satu, dua, tiga. Tangannya begini sama-sama. Teman-teman di rumah, ikuti sama-sama. Satu, dua, tiga. Miau langsung menangis.
Antong hilang dong. Tolong, tolong. Miau, miau, tidak usah menangis. Kan ada Oli yang menemani. Aku takut sama Miau ketakutan, tapi si Oli memberikan semangat. Miau, miau. Ai, aku takut. Stop. Si Oli memberi aba-aba supaya Miau tidak menangis lagi. Tapi Miau malah tambah keras menangisnya, tambah kencang. Stop, tidak menangis. Takut. Gak usah nangis. Oli memberikan aba-aba supaya Miau tidak menangis lagi. Miau. Iya, Oli. Stop, tidak menangis. Miau, sekarang tenang. Tarik napasnya. Hembuskan lewat mulut. Tarik napas lagi. Stop. Tarik napas sama-sama. 1, 2, 3. Lagi. Si Miau mengangkat rantingnya. Lalu mengusir anjing yang mendekati.